Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan perlihatkan tanaman pohon sawo yang ada di samping rumah kami. Ini adalah pohon sawo pertama yang buahnya cukup banyak, kawan. Pohon sawo pertama. Ini pohon sawo kedua, ya. Pertama, kedua. Ini buahnya lumayan banyak, sudah dipanen. Kemarin sudah dipanen, jadi buahnya tinggal yang kecil-kecil. Ada banyak tanaman, lidah buaya, lombok, ya, ada bayam, juga ada sayur kecipir, banyak sekali. Saya akan perlihatkan lagi tanaman sawo yang ada di pekarangan rumah saya, berapa banyak pohon sawonya. Yuk kita lihat. Pohon-pohon sawo ini dulu pertamanya adalah dari metode cangkok. Nah, pohonnya masih pendek sekali, jadi kalau mau memanen buahnya itu cukup pakai tangan, tidak usah pakai alat lainnya, cukup pakai tangan. Ini ada pohon kates yang sudah tumbang, kawan. Ini pohon sawo yang ketiga, banyak sekali, juga buahnya masih kecil-kecil, baru saja dipanen kemarin. Nah, masih pendek. Pohon ini sekitar 3-4 meter saja. Bawahnya sudah ada beberapa dahang yang dicangkok untuk bibit pohon sawo selanjutnya. Cangkok-cangkok dahang sawo ini bisa nanti kalau sudah ada akarnya yang gerombol sudah banyak, bisa diganti ke polybag. Diganti ke polybag, nunggu kemungkinan benar-benar tumbuh, lalu bisa ditanam kembali sebagai bibit sawo untuk investasi jangka panjang. Juga bisa dijual belikan dengan harga tertentu, tergantung besar kecilnya cangkokan sawo. Banyak sekali, 1, 2, 3, 4, di sebelah sana juga ada 4 cangkok. Jadi pohon, satu pohon sawo bisa dicangkok sampai puluhan karena dahangnya banyak sekali. Oke, kita lanjut. Nah, ini kates, kates atau pepaya sudah bosok. Ada juga tanaman sayur waloh. Waloh itu buahnya yang sangat besar, sayur waloh. Kita lanjut ke pohon berikutnya. Nah, ini buahnya kecil-kecil karena kemarin sudah dipanen, dan ini istri saya. Kalau istri saya yang panen, saya sendiri. Kita lanjut ke pohon sawo yang keempat. Ini lumayan tinggi, sampai 5 meter. Pohon sawo yang keempat ini juga sudah dipanen. 1 kilo buah sawo. Kenapa saya katakan investasi jangka panjang? Karena yang pertama, buah sawo itu harganya normal, tidak ada turun, tapi ada naiknya. Tergantung kualitas buahnya. Untuk sawo kecil itu
sekilonya bisa 10.000, bahkan yang sampai besar itu bisa 20.000 lebih. Jadi kalau buah sawo besar 1 kilo bisa 20 atau 22.000, sawo besar ini jumlahnya 1 kilo cuma 7-8 buah. Oke kan, 7-8 buah dikali banyaknya buah sawo yang dipanen. Ini buah yang keempat, itu saya pertama. Yang kelima di sini ada. Nah, ini pohon sawo yang kelima, ini semua dari media cangkok. Yang kelima, yang keenam di sebelah sana. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh ini pohonnya cukup besar, buahnya sedikit karena baru dipanen. Dan ini yang ke-8, sudah 8 pohon sawo. 8, ini buahnya juga kecil-kecil karena baru saja dipanen, kawan. Oh iya deh ya. Itu barang. Ini sangat luas sekali. Di sana yang ke-9. Di sana ini. Ini yang ke-10. Ini yang ke-11. Ini yang ke-12. Yang ke-18 ini masih kecil. Ya, kita lihat ke sana. Ini di samping rumah ya, kawan. Di samping rumah, kebun. Nah, itu yang ke-13. Mas ngerti kuwi apa? Kuwi apa itu? Laos. Nah, ada juga Laos. Laos. Laos bukan negara, tapi ini Laos yang dibuat bumbu makanan. Sudah 14 pohon. Sekarang menuju ke pohon yang 15, itu ada di sebelah sana, jauh sekali, itu di belakang rumah. Besok di video selanjutnya saya akan perlihatkan pohon yang di sana, itu adalah pohon sawo yang buahnya paling banyak sekali, kawan, karena sangat paling subur di antara pohon-pohon sawo lainnya. Ini pohon yang ke-20, 14, 15, 16. Yang ke-16 ini baru saja dari cangkok, masih belum bisa tumbuh. Ada juga lagi di sebelah sana pohon sawo yang baru saja dicangkok dan sudah tumbuh subur sekali. Nah, ini adalah pohon sawo yang ditanam melalui media cangkok, tumbuh sangat subur sekali. Nah, di belakang rumah pohon sawo yang pertama tadi, itu yang kedua, yang ketiga. Oke, untuk kawan-kawan semua, budidaya pohon sawo itu sangat menguntungkan sekali karena umur pohon yang sangat panjang dan berbuahnya itu tidak musiman tapi terus berbuah untuk jangka panjang, sampai bahkan sampai anak cucu kita nanti. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan. Saya akan perlihatkan video berikutnya tentang bagaimana berbudidaya sawo, cangkok, dan lain-lain. Oke, terima kasih.